lagi dengan gua. Di video kali ini kita akan melanjutkan game God of War Ghost of Sparta. Oke teman-teman, jadi kemarin itu kita sudah mencoba untuk menyelesaikan teka-teki yang ada di Pulau Atlantis ini, dan sekarang kita bakal keluar dari pulau ini ya. Tapi sebelum videonya dimulai, kita bakal upgrade dulu yaitu Arm of Sparta kita. Kita bakal upgrade kayaknya sih sampai max guys ya. Oke, jadi kita bakal bikin dia jadi level 3 dulu. Oke, ada L1 bullet. Oke, sip. Oke, mari kita coba teman-teman ya. Set. L1 bullet. Oke. Oke, begitu. Dan juga bentar ya. Oke, masih yang lempar-lemparnya masih sama teman-teman. Oke, di sini kita bakal lanjutin game kali ini. Kita udah dapat School of Keres kemarin kan ya di Temple of Ares. Anjay, pantun ya. Jadi di sini kita bakal taruh aja. Ternyata Domain of Death-nya bisa kita lewat dari sini nih. Pantas aja ya, kemarin kita dari awal mencoba untuk lewatin lautan terus gitu kan. Ternyata berseberangan nih dengan si Atlantis ini guys, Domain of Death ini ya. Here we go guys. The Domain of Death. A dark netherworld nestled between the land of the living and the realm of the dead. A purgatory ruled by the god of death, Thanatos. Oke. Jadi di sini oke. Oke, ini treasure teman-teman enggak bisa kita gunain di sini. Jadi di sini dewa yang ada di sini yang menguasai sini adalah Thanatos, teman-teman ya. Yang kemarin kita itu ketemu ya. Kemarin kan kita ketemu tuh ada orang yang kerasukan Thanatos gitu kan. Aing teh Thanatos gitu. Itu guys. Dewa di sini ya. Set. Oke. Monster. Oke. Come on. Mati. Aduh, muncul Minotaur, guys. Awas. Nice. Terus. Puter terus. Jangan kasih ampun. Oke. Jangan kasih ampun. Puter terus. Oke, kita bakal puter-puter terus ya, guys, ya. Enak juga nih. Minotaurnya tidak berdaya, guys. Biarkan saja dia mati kan. Oke, muncul lagi Minotaurnya guys. Oke, sabar. Aduh, diselengket, ditusuk. Woy, mantep juga lo ya, kambing. Oke, bentar. Mampus, mamam tah. Aduh. Boom. Oke, langsung kita eksekusi guys. Makhluk terakhir ya. Set. Oke. Selamat. Ada lagi 3 biji ya. Gila men. Oke. Dia sih gak berdaya sih teman-teman kalau misalkan dia sendirian doang ya. Gua spam aja. Mati juga akhirnya. Oke, kita bakal turun kiri, gak ada apa-apa. Apa nih? Buset, nyelepet ya. Oke, ini kayaknya mesti dibakar ya tumbuhan-tumbuhan di sini. Oh, wow. Oke, menarik. Nih, di sini mesti pakai Teraben ya. Kalau mau nyingkirin si... Kalau mau nyingkirin si ininya, guys. Tumbuh-tumbuhannya ya. Oke, di sini nggak ada apa-apa. Kanan juga nggak ada apa-apa. Let's go. Aduh, apa tuh? Oke, ada burung-burung. Easy. Kita eksekusi aja, guys.
Come on, mati kau. Oke. Semuanya sudah mati, kita bakal ambil ini dulu dan ambil darah. Apa tuh yang gerak-gerak di atas? Oh, lentera. Oke. Atuh. Nah. Oke, gak ada apa-apa di atas. Ini burung-burung gini gue grab aja deh. Jepret. Oke, sip. Oke, ini tembok gak bisa dihancurin. Boom. Oke, gue masih nyebrang nih. Hap. Nice. Kanan, kiri, kita cek itu ada pintu tapi ketutup. Hap. Di kiri gak ada apa-apa guys ya. Yaudah, kita ke kanan langsung. Oke, kita bakal segera untuk menjumpai si Deimos. Teman-teman gue nggak tahu keadaannya kayak gimana ya. Katanya sih kan disiksa ya. Bayangin aja, ini udah berapa tahun nih si Kratos nih ya. Udah disiksa bertahun-tahun berarti guys. Oke. Bodoh amat dicaker-caker nih Banshee. Banshee, mati kau semua. Tidak ada ampun. Oke, oke. Oh, dia ngeluarin mana guys? Berarti kita mesti setrum-setrum aja nih mereka ya. Karena kita free mana guys? Santai, free mana kita. Oke, kita free mana ya? Santai-santai. Kita tusuk aja terus. Setrum aja terus. Aduh, dia masuk tanah lagi. Ayo, come on, come on. Mampus. Aduh, susah loh. Itu bisa di counter tapi susah, guys. Sepersekian detik dia ya. Nah, dapat satu, dapat satu. Oke, oke. Nih, lihat ya. Kita bakal belajar counter. Nah, kan counter kan. Aduh, kan nggak bisa, guys. Dia gimana ya? Nanggung gitu loh. Boom. Ah, oke, oke. Ada yang bisa dibuletin. Nice. Damage-nya juga cukup gede, guys, kali dia meluk ya. Yes. Ada yang bisa dibuletin nih. Nah, kalau sendirian nggak enak. Aduh. Nah, tuh kan. Mantep, mantep, mantep. Aduh, gak tepat guys, gak tepat. Deg-degan gak sih gue? Oke, enggak, darah gue masih banyak, santai, santai. Santai, Iledas. Oke. Cukup susah ya, cukup susah guys. Tapi kombonya karena nggak ada musuh lain, itu yaitu si elang. Elang mah gampang, tinggal di seret. Jadi, ada chest tuh. Jadi, tinggal di bulet-buletin doang elangnya. Jadi, kayak nggak dianggap lah si elangnya tuh guys ya. Kalau misalkan itu sama apa kayak monster apa kayak itu, wah itu susah banget sih pasti. Oke, ini nggak bisa dipakai kayaknya. Nih, ada naikan gitu ya, tanjakan. Jadi ini berarti kita bakal dorong untuk naik. Bentar, sebentar ya. Kita cek nih. Jangan-jangan di atas-atas ada chest. Enggak kan? Enggak ada guys. Jadi langsung aja kita ke jalan utamanya guys. Oke, jalan utama itu ke sini. Sip. Kita ambil darah. Oke. Sepi banget nih kota ya. Oke. Di 12.000 kita bakal upgrade Arm of Sparta lagi, teman-teman. Oke,
Jadi di sini kita udah di Hall of Domination. Damnation, enggak tahu deh ya. Oke, ini kayaknya kita udah mulai masuk ke kuil-kuilnya dia nih. Semakin dalam lagi, coba kita bakar. Gak bisa ya. Bukan chest berarti. Monster, mantan. Oke, sini mantan. Easy sih pasti harusnya ya. Oh, dua kali putaran langsung mati guys. Mati kan, dua kali putaran guys. Oke. Mati. Di sini ada chest tapi gue nggak butuh. Ya udah deh. Kita ambil yang mana aja dan langsung kita coba naik lagi monster lagi nih. The doors to the domain of death, a place neither mortal nor god had dared enter. Worshipped long before the Olympians, Thanatos, the god of death, dwelled within. Oke. Okay. Nah, apa lagi nih? Oke, okay. Easy kalau cyclop doang ya. Dua cyclop. Not bad, oke. Okay. Wah, rusuh sih. Woi, santai. Kok nggak bisa? Wah. Santai bro. Nah, mati juga kan. Set. Sebenarnya easy ya. Mode hard ini sebenarnya gampang ya menurut gue guys. Cuman bansinya itu tuh yang bisa masuk tanah itu yang susah sih. Parah. Apa tuh? Oh, untung musuh biasa. Wih. Oke. Set. Masih ada dong. Gila coy. Aduh, gila men. Atuh. Mati kek. Ini gue mesti matiin dulu nih pasukan kecil-kecilnya ya. Kok enggak sakit juga nih. Atuh. Oke. Mati sih. Ini mati sih mereka. Sip. Set. Naik kopek matanya ya. Yeah. Tusuk. Nice. Oke. Okay. Langsung guys. Waduh. By the way, kalau kalian tahu nih ya, ini gua record-nya ini jam 10 pagi guys ya, udah mepet-mepet waktu upload guys. Gua enggak tahu nih ini akan keburu atau tidak nih ya jam 4 gua upload karena kan internet gua lambat as hell man. Oke. Kita bakal ambil darah di sini. Nggak tahu nih, ini gue bakal keburu upload apa kagak nih ya jam 4 hari ini guys. Semoga keburu, oke? Nah, kita bakal masuk. Oke. Langsung aja kita masuk ya, bawel mereka ya. Nah, ini kita masuk ke keberadaannya si Thanatos ya. Katanya Thanatos sih ada di sini, guys. Ya kan? Mulai marah nih dia. Ada yang masuk ke kuilnya dia, guys. Oke. Okay. Oke, okay, di sini kita bakal baca dulu. The domain of death lies outside the realm of Olympus and the world of mortals. It existed long before the rule of the Titans and the Olympians and remains one of the most feared places
by both men and gods alike. Few have ever ventured here, none have left alive. Okay. Jadi ini tempat cukup ditakuti ya oleh para dewa dan teman-temannya dan juga manusia. Katanya sih gitu ya. Oke. Okay. Oh, di sini ada chest. Kayaknya kita mesti ke atas sana deh. Nah, di seberang juga ada chest tuh, guys. Mungkin nanti kali ya, nanti. Kita mungkin bakal nyebrang ke kiri baru nanti ke atas, kayaknya sih gitu. Ini tempat cukup ditakutin sama dewa sama manusia tadi katanya. Ada yang pernah ke sini dan enggak selamat. Enggak kembali gitu ya. Bentar. Apa di sini ada kan ada chest kan? Mantap juga ya. Udah curiga gue. Udah suujon gue sama si Santa Monica nih. Ini kayaknya ada chest nih. Bener kan? Kita buka dulu. Lumayan 500 nih kayaknya. 500. Oke, langsung aja kita lanjutin teman-teman ya. Ini nggak bisa loh. Emang retak-retak gitu modelnya. Tapi nggak bisa dihancurin, guys. Oke, bentar. Kiri gak ada apa-apa, guys. Ya kan? Wah, ganggu nih. Ada skeleton ganggu. Pigi. Oke, kita kayaknya mesti ke bawah sana nih. Tapi ntar dulu nih. Kita cek ya. Kanan, bawah kanan itu ada teraben, bawah kiri gak ada apa-apa. Kita ke chest dulu. Jadi biar kita gak bolak-balik, guys. Jadi kita langsung nih ya, karena di bawah kiri itu gak ada, berarti ke bawah kanan. Ketawa dia, guys. You will never find what you seek. Katanya kita nggak bakal menemukan apa yang kita cari ya di sini. Lihat saja, aku akan menemukan adekku. Let's go, boom. Ini yang gua suka, men. Oh iya, kita bakal upgrade ini dulu deh, Arm of Sparta ya. Mari kita lihat apa yang baru, guys. Hup. R1 kotak, R1 segitiga di charge atau di hold ya. Coba kita cobain. Wow. Oke, R1 segitiga di hold. Wow. Oke, jadi ke atas gitu ya. Aduh, apalagi nih, guys. Oke. Bahaya sih nih. Sebentar. Hop. Ah, tidak. Oke. Come on. Yes. Kayaknya sih di situ ada chest ya, harusnya ya. Bentar dulu. Ini kayaknya kita bisa matiin deh. Nah, kita matiin mesinnya, guys. Oh, ini kita di dalam mesin yang geprek-geprekannya, guys. Ternyata, guys. Baru nyadar gue ya. Nah, ini gue bakal matiin mesin yang ada di sini nih. Ya kan? Kita puter-puter aja sekaligus matiin skeleton yang ada di sini juga. Nah. Banyak kali nih, rame kali, bro. Hancur. Sip, sudah hancur, guys. Pasti berhenti dia. Nah, kalau udah berhenti kan enak. Mati kayak lu pada. Oke, ada dua ya. Nah, sip, sudah hangus, teman-teman. Nah, di sini kita bakal bentar cek nggak ada chest.
Di sini kita bakal apain ya? Dorong kayaknya sih. Yuk kita dorong, guys. Nah kan, kita dorong nih. Nah, kebuka tuh pintunya. Bentar, tapi nah kan ada chest kan? I see. Masih rajin-rajin dorong ya. Buat ngelihat apakah ada chest. Oh, bentar, bentar. Siapa tahu di dalam di sela-sela ini ada chest. Bentar ya. Kita cek. Yuk, bisa. Aduh, enggak ada, guys. Coba cek kiri. Ah, enggak ada juga. Oke. Dicek sampai segitunya enggak tuh? Lumayan. 21.000. What? Bentar ya. Kita cek dulu. Gak ada apa-apa sih ya? Yuk deh, langsung deh. Oke, kita muncul ada di mana nih? Wow. Oke, ada chest. Hop. Wow, oke. Gue bakal upgrade si... ini ya. Scourge of Erinis, guys. Karena dia bisa menambah... darah gitulah, kayak nambah darah gitu, guys. Increase damage range. Ini yang jurus yang bola putih-putih itu, guys. Oke. Okay. Set. Wih. Wih, runtuh. Nice. Mantap jadi Spider-Man. Oke. Okay. Let's go. Set. Mampus. Ayo. Come on. Woo. Gila itu serangannya brutal banget. Oke, sabar. Aduh, dipeluk. Wah. Pelukannya sakit lu. Parah, guys. Gue mau counter susah ya. Gak bisa, cok. Come on. Tenang, Iledas, tenang. Ini combo bangke banget ya. Aduh. Gemes banget gue. Mati ke lu, Cyclops. Nah, bisa dibulet. Yes. Masih ada. Slow. Everything gonna be okay. Cuk. Aduh, cuk. Matilah gue, cok. Kok kayak gini, cok? Gue mau bulet. Aduh, itu mau bulet tadi. Bentar ya. Bulet. Cepetan, bulet. Itu. Ini si badan gede yang ngalangin, coy. Come on. Jangan ganggu gue. Yes. Mampus. Badan gede dah sendirian nih. Ayo, lu mau sendirian? Boleh. Mampus. Mampus. Ada satu lagi nih, guys. Gak apa-apa, no problem. Mati kau. Fix bakal mati sama gue. Mampus jadi abu. Ayo sini. Ngeselin banget ya. Tebel lagi darahnya, guys. Kalau Cyclops sendirian mah gampang, tapi ada Banshee-nya itu loh. Itu combo banget, guys. Tuh, apalagi dia brutal begitu nyerangnya. Is that? Let's go. Boom. Set.
Sret. Buka matanya. Capek. Batin. Dadah. Lebih susah daripada yang kapal ya. Kalian bilang kapal susah. Ini lebih susah menurut gue. Apa mungkin gegerah? Hard kali ya. Jadi monster dikit aja jadi susah gitu. Kalau yang kapal masih bisa di L1 kotak. Kalau ini nggak bisa L1 kotak terus, kita nanti bakal dipeluk-peluk ya sama si Banshee-nya itu. Sakit banget sekali. Banshee itu mungkin 5 kali peluk, 6 kali peluk, kita bakal mati langsung guys. Emosi gue anjay. Bentar. Kita bakal tarik tuas dulu di sini. Ini chest nih kayaknya ya. Set. Mantap. Oke, sisa satu itu nanti gue bakal balik lagi. Oke, kita bakal ambil chest dulu yang ada di sebelah sana, dan gue mau upgrade lagi si Erinis-nya itu biar makin sakit guys ya. Oke. Let's go. Hop. Kita cek. Wow, banyak banget. 6.800 jadi 8.000. Lumayan. Jadi 1.200 ya. Oke. Sabar. Tarik napas. Tahan terus. Nggak usah dibuang, anjing. Kesel banget ya. Oke, dia datang. Aduh, berani-beraninya anda. Oke, kita buka nih. Ini sudah semakin dekat ya. Oh, di mana gue? Oke. Wah, ribet nih. Arm of Sparta, the shield protects you from incoming hazard. Oke, jadi di sebelah kanan dan kiri tadi gue lihat ada chest, dan di tengah ini kayaknya jalan utamanya. Jadi sepertinya kita bakal ini dulu nih. Dajjal. Bang, kayaknya gitu tuh. Kenapa kagak bisa nyantol gitu ya? Mohon maaf nih. Santa Monica, bangke, kenapa nggak bisa nyantol? Nyantol dong, please gitu. Nah, nyantol juga kan. Oke. Wah, ini sih pelan-pelan sih. Pelan-pelan banget sih ini. Come on, Kratos. Tendang aja, Kratos. Biar cepet gitunya. Oke. Teman. Oke. Kita dapat 500 orb. Gila, gue bela-belain banget nih demi chest ya. Oke. Nah, langsung. Sini kau api. Let's go api. Buka, nice. Wah, kuat juga ya. Jatuh. Oke. Oh, ini chest yang tadi nih. Berarti ini kita sekarang ada di sebelah kiri ya tuh. Tadi sebelah kanan. Nah, kita tinggal naik aja tuh ke sebelah sana ya, ke atas guys.
Oke, yuk, let's go deh. Kayaknya pintu atas tuh Thanatos tuh, dan Deimos ada di situ kayaknya. Oke, ini gue ambil dulu deh. Please. Jangan ada musuh aneh-aneh. Oke, sip. Iya nih, kayaknya tahtanya si Thanatos ada di atas sana tuh, guys. Baiklah teman-teman, jadi videonya sampai situ dulu. Nanti kita bakal lanjutin lagi. Jadi di sini kita sudah berada di Domain of Death ya. Jadi kita di atas sana kayaknya bakal bertemu Thanatos dan saudara kita. Ntar kita bakal selamatin saudara kita. Mungkin besok kayaknya kita bakal udah tamatin ini game teman-teman. Jadi ditunggu aja besok final episode-nya. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video gue kali ini. Dan sampai jumpa di next episode. I'm Ildas. Never melts.